disuruh ngambil pemulihan di sini. Sampai sini, kenyataannya kantor tutup. Teman-teman, kawan-kawan ada sebagian pulang dengan kecewa. Formulir produktifnya ya. Ada 6 cabur yang sudah menandatangani surat dukungan. Ada apa ini? Ini sudah beredar sebelum dari tanggal 4. Nah, kami yang ada sini tidak dikasih kami surat dukungan. Kami sebanyak 18 orang dari sini. Tim penjaringan dan penyaringan calon Ketua Umum KODI Kota Jambi periode 2017-2021 sudah terbentuk. Kebas Farid Alfarelli yang memimpin tim penjaringan kini digeruduk Ketua Cabang Olahraga Jambi. Ia tidak komitmen dengan undangan dukungan untuk seluruh cabang olahraga pada pemilihan Ketua Umum 28 Desember mendatang. Muhammad Taufik, Ketua Cabur Popsi Kota Jambi, mengatakan berdasarkan surat undangan, seluruh ketua cabur untuk hadir mengambil formulir untuk dukungan. Namun tim penjaringan tidak komitmen dengan undangan yang telah dibuat. Tetapi ditemui terdapat 8 cabur yang sudah mendapat surat dukungan di luar tanggal yang sudah ditentukan. Tarung derajat, catur, silat, judo, bermacam-macam cabur, break. Nyatanya kami sampai sini pun sambil tunggu sampai sejak hari ini, jam ini juga, tidak ada di kantor ada orang. Nah, undangan ini jadi undangan apa sebenarnya? Datuk Rakas, Jambi TV.